Kebetulan hari ini menu undangan kawan dekat, ya kebetulan Panglima juga, itu udah lama ya. Kita emang nih waktu ini ya tidak memilih satu EO, tapi ke semua EO kita datangin ya berbagi lah. Jangan sampai ada kata pilih kasih. Ya alhamdulillah sih hari ini bisa bawa pulang lagi juru umum SF-nya. Ya udah lama kita nggak turun. Kita emang nggak turun ini bukan dalam arti tang menghilang, tapi nggak beri kesempatan buat tim baru. Tim baru supaya lebih semangat, Tangerang lebih banyak. Tim-tim baru yang lebih untuk yang udah bilang produktif lah ya. Produktif yang bisa maju ke kancah nasional nantinya. Nah, tanggapannya untuk lomba Ranoko Cup ini menurut Pak Teguh gimana? Selama saya dari awal sampai hari ini boleh bilang nih kondusif dengan juri-juri yang boleh bilang nilai dengan kriteria burung ya, bukan pemilik. Karena saya juga ngalamin tadi ya, nggak masuk ya sama aja, walaupun kenal dengan Panglima, kenal dengan Ranokonya sendiri tahun main, tapi mereka ya tidak melihat sayanya. Burung saya kurang ya nggak masuk. Tapi emang nilai kepada kriteria dari kerja burung. Jujur itu bagus kerjanya hari ini, tidak ada komplain, tidak ada apa namanya peserta yang nggak puas lah hari ini, selalu semua puas. Acara ini disponsori oleh inilah salah satu kunci agar lobot kalian tetap stabil di gantangan. Kebetulan nih saya emang amunisi saya bawa yang baru-baru ya.
ya untuk permajaan lah boleh bilang ya, permajaan di kelas Murai Batu ya, baru boleh bilang 5.000 ya kalau di Lovebird. Ini baru berdua tahun, anak-anak tahun nih yang kita naikin hari ini. Kebetulan ini ada Romeo juga ya, kebetulan mau mabung cuma agak susah, kita ambrolin di sini, insya Allah besok mabung. Udah bulunya kerahan mabungnya. Dan juga saya bawa anis merah pengganti yang mati, oh itu ya. Ya ini dalam arti akhirnya baru 1 bulan saya beli, tapi 3 kali main. Ya alhamdulillah tiap main dapat juara. Tadi juara berapa aja? Kebetulan tadi juara 1-2 kali, double winner ya. Yang pertama kita terlambat karena ya kondisi masih jalan. Pertama kita nggak jalan, plat teler lah. Buat apa nggak? Plat teler. Istimewanya Anisla Cimera ini apa? Kalau menurut saya pribadi sih ya, jadi gaya teler ya boleh bilang di atas burung lain lah. Dia lebih doyong, bahkan kalau udah on fire-nya dia buangan jauh-jauh dengan tanpa kosong suaranya ngisi. Dia bisa pala di bawah takringan, bahkan bisa lewat lewat takringan. Cuman karena saya masih menjajaki kondisi pasnya, alhamdulillah hari ini ketemu bisa double winner. Gue pengen lebih greget aja gitu, indoornya nih mas-mas. Ya. Tadi kita ada yang bunyi, kenapa? Gak ada yang halo, assalamualaikum. Ya. Salam, alhamdulillah ya. Laga Pesari belum main. Belum main. Tiga sesi lagi. Tiga sesi lagi aktif. Apa tuh? Mas. Sudah, lawan mah Borneo. Tadi main lawan. Apa itu bang sudah melihat teman-teman itu? Ada kan? Kamu ngalir kalau masuk ke? Ya, semua doang. Ada juga nggak? Di kamar bang. Iya. Apaan kandangmu nggak ambil? Iya tadi. Kamu pola juga, juga. Kali ini yang kamu cari boyong dong, bang. Berapa? Aman semua. Sudah satu bulan. Berapa? Hah? Kamu dari sekarang? Iya, masih lama. Ayo pasang atuh. Tangan dong. Alhamdulillah hari ini juara umum SF. Ya kebetulan burung-burung ya masih mampu untuk mengimbangi kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain juga. Ya, alhamdulillah pada kerja. Awal kalau boleh dipegang mau. Kita selalu berusaha untuk mempersiapkan dan berusaha. Makanya masuk banget. Masuk banget kan. Ini yang belum tiduran ini. Iya, tenang saya kata. Ya, masih nanti. Terus doang tuh budanya. Handokokop sih berharap ini yang pertama, tapi tidak bukan yang terakhir. Berlanjut, kesambungan tahun depan dan tahun berikutnya tetap ada. Ya dengan kondisi lapangan, boleh bilang yang ini cukup rapi, tapi insya Allah kedepannya lebih bagus lah handoko ini. Ya lebih maju lah, terutama RI. Yang dikawal oleh langsung Panglima di sini, pasukan Juandi juga hadir sampai akhir acara.